dibantu ya, Pak. Baik, akan kami usahakan. Gimana, Pak, tadi, Pak? Wah, sepertinya menarik juga ya, Pak, ya. Iya. Saya juga merasa bahwa kita lagi banyak butuh-butuhnya juga, Pak, untuk sekarang. Betul. Itu saya juga membutuhkan ya, Pak, ya. Apalagi saya perkirakan juga di koper itu uangnya besar sekali, Pak. Iya. Saya merasa bahwa ini harus dibicarakan sama Ibu Ketua. Betul, saya setuju. Apalagi Ibu Ketua mungkin bisa memberikan pendapatnya atau bisa menyetujui hal ini, Pak. Iya. Atau Ibu Ketua juga senang sekali pasti, Pak. Betul, saya juga setuju. Jadi mungkin kita habis ini bicara dengan Ibu Ketua supaya sinkron ya, Pak, ya. Apa yang kita butuhkan, apa yang pokoknya kita bicarakan tentang briefcase ini, Pak. Baik, setuju, Pak? Setuju. Baik. Baik, kalau gitu kita langsung jalan aja kali ya, Pak, ya. Ayo, Pak. Tindak pidana pencucian uang, itu ada perkembangan. Gimana tuh? Pada kemarin hari kami di suatu kafe, sedang berbicara saja, tiba-tiba kami ditangkap oleh seorang advokat, Bu. Itu advokatnya yang tindak pidana pencucian uang itu, Bu. Nah, beliau ini menawarkan suatu settlement, Bu. Okay. Mungkin Pak Ali bisa tunjukin, Bu. Ini, Bu. Selanjutnya instruksi dari saya, ajak ya itu si yang jaksa muda itu, gimana namanya? Fabio ya? Yaudah, ajaklah Fabio. Oh. Halo! Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Fabio. Bagaimana kabar ya? Baik, Pak, baik. Ada apa ya, Pak? Iya, jadi kamu tahu kan tindakan pencucian uang itu? Iya, itu ternyata teman kita. Nah, jadi kita mau pengen bantu nih terdakwanya. Ya, biasalah teman. Bantunya tuh bagaimana ya, Pak? Saya belum mengerti. Iya, kita bakal bantu kurangi tuntutannya aja. Kalau bisa sih lepas. Waduh, maaf, Pak. Tapi mengapa begitu ya? Bukankah itu melanggar kode etik jaksa, Pak? Jangan sok tahu kamu ya. Kamu di sini tuh bekerja untuk uang, kan? Kamu pengen beli mobil, pengen beli emas, pengen beli apapun yang kamu inginkan, kan? Ya. Kamu juga pengen nyenengin anak istri, kan? Iya, Pak. Makanya tolonglah kerjasamanya ya, Pak. Waduh, Pak. Maaf. Saya nggak bisa menerima tawaran Bapak, Pak, karena saya di sini menjadi jaksa untuk menegakkan keadilan, Pak, bukan untuk membenarkan kejahatan, Pak. Solidaris banget. Bersih banget. Aduh, gini amat. Pakai basah segala lagi, harus ganti baju. Oh, iya. Ini kan ada waktu dong. Kamu Axel ya? Bukan, Bu, saya Fabio. Oh iya, Fabio, kenapa? Ada satu hal, Bu, yang ingin saya obrolin dengan Ibu. Jadi beberapa hari lalu saya bertemu dengan Pak Ali dan juga Pak Angger untuk membicarakan mengenai kasus pencucian uang, Bu. Tetapi mereka memaksa saya, Bu, untuk membantu mereka mengurangi penuntutan, Bu, dalam kasus ini. Sebelumnya apakah Ibu telah berbicara dengan mereka, Bu? Iya, saya tahu. Tapi kamu dijanjikan sesuatu, kan? Iya, betul, Ibu. Cuman saya tidak bisa menerima hal ini, Bu, karena menurut saya jaksa seharusnya menjadi instrumen yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia, Bu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ikut dalam bagian ini. Nggak lah, Fabio, ambil aja. Kamu kan kemarin bilang kamu katanya mau nikah, kan? Iya, betul. Ya, nikah kan biayanya banyak nggak sih? Kamu mesti bayar nanti ke KUA-nya, terus kamu bayar acaranya sendiri. Maka kan mesti di rumah kan kamu buat sama istri kamu yang baru. Udah lah, terima kasih. Misi, Pak. Ya. Oh, kamu yang jaksa baru itu ya? Fasil kan? Bukan, Pak. Saya Fabio, Pak. Oh iya, saya sini duduk. Ya. Sini dulu sini kamu. Misi, Pak. Ya. Oke, kamu ada ketemu saya? Ada keperluan apa? Jadi begini, Pak. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan para jaksa senior, Pak.
Kemudian tuh mereka mengajak saya, Pak, untuk menjadi bagian dari komplotan mereka untuk menerima suap, Pak, dari kasus pencucian uang, Pak. Dan tujuannya itu untuk mengurangi tuntutan pidana terhadap terdakwa, Pak. Jujur, saya merasa hal ini bukan hal yang benar, Pak. Dan saya dilema, Pak, apakah saya harus menerima tawaran ini atau menolak, karena mereka semua tuh atasan saya, Pak, begitu. Oh, kamu udah menceritakan hal ini kepada Bu Freya belum? Bu Freya, iya, waktu itu saya udah sempat berbicara juga dengan Bu Freya, dan ternyata Bu Freya juga bagian dari komplotan mereka, Pak, begitu. Waduh, oke, kalau gitu saya sudah dengar cerita dari kamu. Saya akan menceritakan ini dan juga melaporkannya ke Ketua Komisi Kejaksaan. Dan apabila ada hal-hal yang saya perlukan, saya mohon kamu untuk kooperatif sehingga hal ini bisa kita tumpas secepatnya. Oke, siap, Pak. Saya akan kooperatif. Sekian sih, Pak, dari saya lanjut kerja lagi ya, Pak. Oke, baik. Silakan. Kasih, Pak. Kami dari komite, setelah menerima laporan dari Bapak Fabio, hari ini, pada tanggal 1 Mei 2024, sidang kode etik dimulai.